Oke bosku, buat kalian yang meminta saya untuk mereview lokasi tempat saya memancing. Nah ini dia bosku. Nah, cukup jauh dari daratan bosku. Nah itu kelihatan ada pulau besar, pulau kecil bosku ya. Itu dia. Nah itu kelihatan pasirnya bosku. Nah itu dia. Jadi jaraknya ini sekitaran 15 kilo dari pinggiran bosku. Itu dia. Nah, ini sudah lautan lepas bosku di laut saya. Oke, ini dia spotnya. Nah, kedalaman 25 meter bosku ya. Ini puncak karangnya sudah. Kedalaman 25 meter. Oke, langsung kita coba bosku ya, memancing. Oke bosku, jadi sekarang saya sudah berada di spot. Spotnya ini spot yang kemarin bosku, yang beberapa kali dapat sambaran ikan ketambak. Oke, di sini saya menggunakan dua rangkaian mata pancing. Dan pancing yang saya gunakan ini nomor 8 dan tali senarnya nomor 70 LBS. Oke, langsung saja kita coba. Masih seperti biasa bosku, saya selalu menggunakan umpan mati terlebih dahulu. Ini ya, umpan ikan temban. Ya. Oke, langsung kita coba bosku ya. Bismillah. Soalnya aku sudah strike bosku. Ya. Ikannya lumayan. Kelihatannya double strike. Mantap, mantap. Strike pertama langsung double strike bosku. Ketambak sama kerapu ekor gunting. Oke, kita lanjut lagi. Semoga saja spot ini ada ikan kerapu sununya bosku. Aduh. Akhirnya strike lagi bosku. Mantap. Kelihatannya akan ketambak. Ya. Langsung disambar bosku, mantap mantap. Mantap guntur. Thank you.
umpan mati. Strike lagi bosku. Kelihatannya double strike. Oh, mantap mantap. Wah, double strike lagi bosku. Oke, kita coba lagi bosku menggunakan umpan hidup. Kita lanjut dulu menggunakan umpan hidup bosku ya. Kita ambil umpan hidupnya dulu. Ya. Dua-duanya bosku, umpan hidup. Ini umpan hidupnya agak kecil. Oke, kita coba. Bismillah. Iya. Strike lagi bosku. Kakak merah bosku, mantap. Mantap mantap. Hey, mantap dia bosku, kakak merah makan siang. Oke, kita coba lagi bosku pakai umpan hidup. Ya, bismillah. Strike lagi bosku. Kerapu hitam, mantap mantap. Kerapu hitam bosku. Bismillah. Semoga dapat sambaran yang lebih besar. Iya. Kena lagi dia bosku. Mantap. Kakap lagi bosku, kakap merah. Mantap bosku. Ya, bismillah. Iya. Strike lagi bosku. Kelihatannya ini kerapu lagi. Kerapu hitam lagi bosku. Mantap. Ini dia. Pakai dua. Bismillah. Biar ikan besarnya cepat makan. Kalau lihat umpan besar. Wih. Iya. Lagi bosku. Mantap. Nah, mudah-mudahan ada kerapu sunuknya spot ini. Tambak lagi bosku.
Ah. Bismillah. Ternyata sudah ada ikannya, Mas Bro. Oh, kakap lagi, Bosku. Mantap. Ya, kita ambil umpan hidup lagi, Bosku. Kita coba terus pakai umpan hidup. Ya, bismillah. Hah, sunuknya. Iya, strip lagi. Seru bosku, seru. Kayaknya kakap merah lagi bosku. Wes, kata benar kakap merah. Iya. Mantap. Iya. Ya. Stuck lagi bosku. Ini tarikannya lumayan berat. Ternyata pogot. Pogot hitam. Mantap. Bismillah. Ya. Satu lagi bosku. Ya. Ya. Tambak. Mantap. Mantap bosku, ketambaknya. Ya. Ya. Semoga ada kerapu sunutnya. Bismillah. Tambak. Hei, kakap lagi bosku. Kan kakapnya makan siang. Lagi bosku. Hah. Mungkin ini kakapnya lagi bosku. Ada perlawanan. Astaga. Ternyata benar kakap lagi. Mantap. Bismillah. Ya,
kerapas dulu. Ah, kerapas dulu. Ah, ada dah. Eish. Ternyata ketambak. Mantap. Bismillah. Ya, sunuknya, sunuknya. Iya, lagi bosku. Mantap. Kelihatannya kakapnya lagi. Hisisi. Makan kakap bosku, kakap. Bismillah. Aduh. Ah. Oh, nyangkut. Oke bosku, mungkin ikannya sudah tidak ini, ikan besarnya sudah tidak ada bosku, karena yang makan tersisa ikan kecilnya. Apalagi di spot ini kelihatannya ikan kerapu sununya tidak ada bosku. Nah itu dia bosku, adik saya hidupkan. Nah, ini dibikin lauk bosku, mantap ini bosku, dibakar-bakar. Nah ini dia hasil ikan matinya bosku, totalnya 11 kilo semua bosku. Babonnya buntur, mantap.